Okey. Buka ya saya. Tutup ya boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey. So just now kita ada masalah sedikit dengan mesh Wi-Fi, okay. Our mesh Wi-Fi. Now I think we solve it already. Okey, hari ini saya bersiaran daripada tiga channel lah. Personal live saya sendiri, personal Facebook, Petra, okey. Petra TV Facebook dan di YouTube The Bumboy Studios. So you can choose lah. Kalau tak clear, maybe you can go to YouTube, you can go to Petra. But then the lucky draw hanya ada di Petra TV ya. Okay, lucky draw hanya ada di Petra TV. So guys, share, pergi ke page Petra TV, share dan anda akan berpeluang untuk memenangi lucky draw hari ini. So try comment. So any problem lagi enggak sudah? Masih lagging ataupun tidak lagging? Okay, try comment. Masih lag? Yeah, mantap. Benas. Okay, Alhamdulillah. So, kita dah letak mesh Wi-Fi betul-betul di sebelah laptop. Sebelah laptop untuk memantapkan lagi internet. Okay, so now 9:17 dah. Okay. Pemenang minggu lepas. Okay, so ini adalah pemenang $50 minggu lepas. Muhammad Fatuddin Abbas kalau saya tak silap nama dia. Okay. So pemenang $50 Muhammad Fatuddin dan Siti Murida pemenang $50 untuk minggu lepas. Okay. So di Petra TV, di Petra Traders bukan sekadar anda mendapat ilmu secara percuma. Kami bagi USD percuma. So terima kasih kepada yang menonton minggu lepas dan tahniah kepada pemenang. So to cut short lah kita dah kehilangan beberapa minit tadi. So minggu ini saya akan membawakan satu topik iaitu technical analysis. Technical analysis BMC yang bermaksud Bollinger Band, MA, Moving Average dan CCI. Okay, so ini adalah tiga, okay, tiga indikator yang saya gunakan dalam trading. Okay, so BBMA, sorry, nanti kena saman. BMA sudah kena trademark. So kita ada Bollinger Band, okay. So kita ada Bollinger Band, kita ada MA Moving Average dan CCI, okay. So Bollinger Band berfungsi sebagai lagging indicator, okay. So Bollinger Band hanya menunjukkan trend setelah trend terjadi dan benda yang sama terjadi pada Moving Average, cuma Bollinger Band kita akan nampak trend secara besar dan dari segi Moving Average pula kita adalah tempat dan peluang untuk entry, okay. That's why I use dua indikator inilah. Okay, so CCI adalah leading indicator. Kita tengok kekuatan market. So by calculation sama ada market masih kuat ataupun market dah lemah. Okay, so leading ini adalah lebih kepada melihat kekuatan market. Okay, kita predict awal. Which is biasanya CCI ini tidak juga accurate tapi at least kita ada satu macam guide lah, kompas. Where does the market want to go? Ab Nazli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Okay. So seperti yang siapa yang baru mula dengan dalam live. Okay, siapa yang baru menyertai live. Kita bersiaran daripada Petra Traders Center, Petra Traders Center di mana ini adalah trading center terbaru kami. So the layout, this is kita punya rumah sewa lah. Dulu kita sewa macam rumah kedai, but then after the pandemic kita try cut cost sikit lah. Kita sewa rumah untuk our trading center. InsyaAllah trading center kita akan bermula pada bulan Disember. Salam 20. Okay, so berbalik kepada tadilah berbalik kepada cerita tadi. So apa yang saya gunakan adalah okay, tiga. Okay, first kali hari malam ini kita akan pergi step by step how to set up the indicator BMC. Macam mana kita nak set up indicator BMC. Okay, bagi yang guna phone boleh guna phone, bagi yang guna laptop boleh guna laptop. Okay, so saya lebih gemar menggunakan PC tapi malam ini saya gunakan laptop jugalah. Okay, this is bagi macam mana kita nak set up. First kali kita akan masukkan indikator. Tak boleh nampak kat sini. Kita akan insert indikator trend. Okay, under trend kita ambil Bollinger Band. So kita nak letak warna apa? Saya suka letak warna biru.
Okay, warna biru eh tapi sama Kelvin candle. Tekan kita letak warna biru teal lah this one. Teal, yes. Tepat sekali. Kita letak dengan color teal. So period 20. Okay, calculation 20. Deviation 2. Apply to close. Standard eh. Okay, kita letakkan. So kita nampak. This is Bollinger Band. Okay, Bollinger Band ini. Okay, kita nampak eh. So Bollinger Band adalah lagging indicator. Ini adalah lagging indicator. Yang kita nampak market yang trending adalah market yang mengembang macam ini. Ini adalah market yang trending dan market yang ranging adalah di mana BB ni tak buka. Tak buka maksudnya kita nampak momentum dia tak berapa kuat nak jalan. Okay, so this is the first. Dan yang kedua saya gunakan MA, Moving Average. Okay, Moving Average. Moving Average apa yang saya gunakan dalam teknik BNC? Okay, mari kita lihat. Apa dia buka data window pula. Okay, insert. Masih adalah indikator trend. Okay. Sorry. Moving average. Where is moving average? Moving average first. Okay, dekat trend. Sorry. Moving average. Okay, yang merah ini saya gunakan 200. Okay, anda set 200. Method exponential. Exponential ni dia exponential ini pengiraan dia lebih tepat lah bagi saya lah eh. Bagi saya. Apply to close. Saya letak warna merah. Okay, saya akan letakkan warna merah. Okay, so EMA 200. Bearish. Okay, this is very bearish. Okay, saya suka letak dekat H4 lah. Bearish. Selagi candle berada di bawah EMA 200, market adalah bearish. Ini adalah extremely bearish. Okay, bila dia crossing ni lah. Crossing, bila dia cross the MBB, saya nampak market is very bearish. Satu, dua. Okay, this is a good entry sell. Kat sini, a good entry sell. Kat sini eh. Okay, the best entry will be dekat atas BB. Dan the best entry will be dekat middle BB ini. Okay. So, share dulu guys, share. Share sambil saya bercakap, anda share live di Petra TV, okay, untuk berpeluang memenangi $50. Okay, so ini adalah so clear eh, nampak eh, nampak cursor saya nampak eh. So ini adalah EMA 200. Okay, saya gunakan EMA 200, tapi EMA 200 ini dia sangat-sangat, pengiraan dia adalah sangat-sangat lama lah eh. Okay, so saya akan insertkan satu lagi indikator trend juga, moving average. Okay, ini saya gunakan 50. Okay, 50 exponential. Color, kita letak color sea green. Sea green boleh nampak dengan line ni nanti. Turquoise ke? Ada turquoise tak? Line. Spring green. Ini turquoise. Aqua. Boleh ya? Try aqua. Anda letak color apa yang anda sukalah. Kalau anda suka warna biru, warna merah, terpulang. Okay, tapi saya suka gunakan color hijau inilah. Sebab dah terbiasa. Bertahun-tahun saya gunakan teknik ini. Okay, so ini adalah apa yang saya panggil sebagai dead cross. Dead cross ini bukan saya sengaja-ngaja nak cipta eh. Okay, ini siapa eh? Ada seorang trader English lah. Apabila EMA 200 dan EMA 50 ini bersilang, okay, dia katakan dead cross. Trend akan jatuh dalam jangka masa yang lama. Okay. So this one kita boleh lihat lama jugalah eh. Daripada 73 ke 71. Lebih kurang dalam 200-300 pip at least di H4. Okay. So betul lah apa yang dia cakap. Dia tak menipu tu. Dead cross. Price akan jatuh dan jatuh dan jatuh. Kalau dia silang ke atas, dan kita akan masuk dalam posisi buy. Okay guys, setakat ini. So ini adalah BM. Belum ada C-nya lagi. CCI belum ada. BM, CCI belum ada lagi. So guys, ada soalan setakat ini? Okay, siapa yang ada soalan, apa-apa je soalan, boleh di ruangan komen. Okay, kalau yang nak tanya pasal Cristiano Ronaldo pun boleh. Okay, dan tadi Liverpool menang eh. Ben Nas dan Konsi, yeah, thank you very much. Trend, trend apa bang?
Azli, okey. So, 9 mata memandang. Siapa ada soalan? Tak ada soalan? Saya sambung lagi eh. Okey. Saya sambung lagi. So, ini adalah okey, sekejap saya buka chat. MA 110 si. Saya lebih selesa dengan MA 50 dan 200. Okey, sebab apa? Okey. Saya akan share sikit eh. DH1, okey. DH1 EMA 200 ini, okey. EMA 200 ini adalah merupakan EMA 50 DH4. Ah, okey. EMA 50 DH4 sebab saya suka menggunakan H4. So saya melihat trend DH4. So apabila saya trade DH1, okey. Oh, auto trading. Apabila saya trade DH1, okey, saya boleh nampak apa trend DH4. Okey, walaupun nampak eh, contoh di sini DH1 price dah naik eh, price dah naik daripada EMA 50 tapi DH4 trend masih bearish. Kecil sikit. Ha. Selagi trend DH4 bearish, saya still akan follow sell. Okey. Kalau anda nampak daripada 12 November ke 24 November, ini adalah dalam 12 hari, 2 minggu eh. 2 minggu trade, kalau anda maintain sell, anda akan tetap untung. Selagi trend berada di bawah EMA 200 di H4, di H1 bermakna trend ini adalah EMA 50 di H4. Ha. Sebab itu saya tak nak masukkan EMA 100, EMA 30, EMA because the what does it represent sebenarnya? Dia tunjukkan apa? Okay. EMA ni tunjukkan adalah pergerakan rata-rata. Maksudnya adalah average guys. Average. Moving average. So average price. Okay. Untuk 30 candle. Then kita gunakan EMA 30. Average price untuk 80 candle. Kita gunakan EMA 80. Tapi saya lebih gemarkan 50 dan 200. Okay. Kita genapkan angka tersebut. Okay. So jikalau anda selesa menggunakan EMA 100, why not? Okey, kenapa tidak? Kalau anda selesa gunakan EMA 37, kalau anda selesa, why not? But then, alright, faham Tuan Kering. Okey, saya sangat selesa menggunakan EMA 50 dan 200. Okey, ia nampak, okey? Ia nampak dengan jelas sekali trend, okey? So, why BMC? BMC ini adalah satu chart teknik yang kita sekali pandang. Okay? Anda pandang sekali, anda tahu trend market. Ya, baru saya dah lag. Wi-Fi cucuk tu sebang. Direct ke PC. No. We use cable. Bukan Wi-Fi. Okay? Wi-Fi memang dia akan lagging lah. So, this one. For BMC. Okay? DH4. Kita lihat. EMA 200. Di bawah trend adalah buy, okay? So buy EMA 200 adalah di atas price, so trend adalah sell. So kalau anda sell di sini, sini anda akan salah, okay? Ini anda akan kalah, okay? You have to cut loss ataupun jika anda lihat EMA 50 masih di atas, okay? Anda boleh hold sell. And then closing, bila closing ini terjadi, you know market akan turun jauh lagi. But then kita akan cari peluang untuk sell di mid BB ataupun kalau kita cari mid BB sini, selagi price tak turun kita akan floating di sini dan price akan masih terus jatuh. So untuk BMC ini, kenapa saya gunakan BMC adalah sebab BMC ini sekali pandang guys, sekali pandang, sekali you can scan market macam tu. But then of course kita kena scan lagi pasal pasal fundamental, pasal trend di M15, okay, bagi scalper, trend di H1. But then, sekali pandang, okay, satu chart yang diplot ini, sekali pandang ia akan memberikan anda satu idea sama ada market bearish ataupun bullish. So, it's very simple and very easy. The only thing yang akan mengganggu anda adalah emosi lah. Emosi, kalau anda dengar orang cakap, oh, aku rasa market dah nak reverse. Okay, aku rasa market dah nak tukar arah, okey, benda beginilah eh, anda kena kontrol pengawalan emosi, okey, seperti yang kita dah discuss sebelum inilah eh, dalam kelas-kelas yang lain. Bagi siapa yang selalu follow saya, kita dah discuss, actually we have go through all these things, all these topics. But then hari ini kita nak bincang pasal BMC sebab ada permintaan eh. So nampak eh, sekali imbas arah market, sekali imbas emosi at noise banyak acho, yes. Actually market ini, if we are in the long run, in the long game, dia tak
terlampau susah, tak terlampau sukar sebenarnya. Cuma the short run noise. Noise itu maksudnya pergerakan, sebab forex ini pergerakannya bukannya dia jatuh-jatuh, tidak, dia akan seperti tangga, dia jatuh, dia naik, jatuh, naik. So macam mana keyakinan anda? Ha, keyakinan anda, adakah market akan lagi turun? Sebab nobody knows, tak ada orang yang tahu. So kita lihat sekali imbas menggunakan BMC ini, okay? Kita lihat sekali imbas trend, sama ada kita nak buy atau nak sell. Saya akan pegang, saya sentiasa pegang trend di H4, okay? Saya akan sentiasa pegang trend di H4. So EMA 200 berada di atas candle, saya tetap akan sell. EMA 200 berada di bawah candle, saya tetap akan buy, okay? Ini pegangan saya. Orang kata, oh market nak reverse, market nak reverse. Yes, kadang-kadang market reverse. Okay, kita nampak di sini, okay? Kalau anda buy dari sini 1 Oktober, anda buy, buy TP, buy TP, buy TP, buy TP, and then sini anda nampak price mula buat pertukaran trend. Kalau anda buy di sini, di sini anda akan SL, okay? Sedangkan anda dah untung 1 sehingga 25 Oktober ini anda untung 20 hari, okay? 20 hari sepatutnya anda dah buat satu keuntungan yang banyak, okay? Mungkin di sini anda dah loss sebab market buat trend, okay? Sebab kita katakan di atas EMA 200 kita still buy. Okay, ini kita buy lagi, kita buy lagi, masih boleh untung di sini, okay? Dan di sini dia start buat trend, okay? Kalau anda tak mahu cut loss di sini, anda nampak trend dah bertukar, di sini anda akan buat kerugian yang banyak. See, market trending, okay? This is how, macam mana market ini menipu anda. So that's why, kerana itu saya cipta, okay? Bukan saya cipta lah, saya just gabungkan. Saya belajar BBMA, saya belajar Elliott Wave, okay? Saya gabungkan, saya garapkan jadi satu dan saya namakan sebagai BMC, supaya nanti tak ada orang claim, oh ini teknik saya dah lama pakai, okay? So any question guys? So BM, kita dah pergi pada BM, C belum lagi, B Bollinger Band, okay? Kenapa ada Bollinger Band? Sebab saya suka nak sell. Kalau saya nak sell atau buy, saya akan cari di top BB ataupun di middle BB. Middle BB, top BB. Antara teknik yang berkesan juga Tok Boy. Yes, for me sangat-sangat berkesan, so saya dah gunakan since 2016. At least 2016 lah, saya dah buat satu kelas di Miri. I think around 2016 lah. 2016 saya dah start buat satu kelas, then I think around 2 hours, 3 hours bersama dengan geng Wak Rizam masa tu di Miri. Banyak trader guna yang hadir. Now is 2000, next year dah 2022. Saya dah gunakan teknik ni almost 7 years. And saya masih survive lah. Masih ada lagi dalam trend ni. Belum lagi mengaku kalah. Walaupun terkadang MC juga. Okay. Terkadang MC juga. Okay. If market changing trend, kita akan kena. Okay. But then, kalau anda lihat, kalau anda pegang di daily, saya bagi anda contoh, okay, betapa mudahnya nak trade, okay? The problem is emosi anda saja. Kalau anda keep on buying 26 Oktober 2020, anda keep on buying, okay, buy, buy, buy tanpa henti, anda akan ditipu oleh trend hanya pada 14 Mei. Oktober, November, Disember, Januari, Februari, April, tak kira-kira Mei lah. Anda dah boleh buat keuntungan selama 6 bulan. Okay, anda boleh buat keuntungan selama 6 bulan. So, why not? Okay, just anda kena layan-layan lah. Noise-noise kecil. Trend-trend kecil berubah. Ini kalau anda trade di day one. Okay, di day one. Tapi day one, dia punya volatility anda kena jagalah. Okay, modal pun kena besar. Jadi, saya sarankan anda trade di H4. Saya sentiasa trade menggunakan trend di H4. Kalau dia tukar, tukarlah. Kita terpaksa tukarlah. Kita terpaksa admit our losses lah. Keep our profit running dan cut our losses. Kalau dah sampai dia tukar trend, then we know the trend dah bertukar, kenapa kita masih stay? Ini yang banyak membunuh trader. You can have 10 trade, 9 anda untung, trade yang ke-10 anda habiskan semua duit anda. Ini biasa-biasa terjadi pada trader. Okay, that's why juga kenapa broker semakin banyak di pasaran. Tapi kita tak nak ulas pasal itu, itu sangat sensitif. Okay. Satu iklan sekejap. Sesi kita malam ini ditajar oleh Broker XM. Broker XM, broker dari Cyprus, okay? Di mana pada penghujung sesi ini kita akan ada dua soalan. Dua soalan di mana siapa yang jawab dengan tepat akan berpeluang
peluang untuk menyertai lucky draw di mana minggu lepas kita ada 100 USD pemenang, okey. Minggu sebelum itu kita ada 200 USD pemenang. Okey, ikhlas kejap eh. So faham eh setakat ini? BMC sesuai untuk semua pair. BMC sesuai untuk semua pair. Yes, BMC sesuai untuk semua pair dan BMC juga how to say lah benda ya. Complement other technique, okey. So saya suka save okey. Save template, anda letakkan teknik lain, okey. Anda masukkan teknik lain then anda scan menggunakan BMC then masuk teknik lain. You see dia jarang-jarang bercanggah dengan teknik-teknik lain. Dia biasanya akan follow because BMC is almost 80% is about trend, okay? We are following trend, but then we are following trend how? So BMC sesuai untuk semua pair, yes. For me, yes. Okay, anda nak contoh, tapi sebenarnya teknik BMC ini dicipta menggunakan last time menggunakan Euro USD sebenarnya. Okay, sekejap lah, saya nak set template dulu. Save template ini. BMC. Okay. Saya ciptakan teknik ini melalui Euro USD. Euro USD ini adalah seperti yang siapa tahu adalah satu pair yang sangat-sangat trending. Kalau dia nak trending, dia trending saja. Kalau dia nak ranging, dia akan ranging berbulan-bulan. Dia load templates. Mana ni ya, template ni? Save kat sini elo so. Save kat sini template tau. Jom eh. Save kat desktop lah senang cari. Save templates. Desktop. Jap, nanti kita nak adjust lagi sebab kita tak masuk lagi CCI. Okay, kita nak tengok dekat Euro USD. Macam mana rupa BMC ni. Okay. So dekat Euro USD cantik. Perjalanan dia sangat cantik. Tengok D1. Okay. So this one is the dead crossing. Dead crossing dekat daily. So we expect dia akan jatuh. Jatuh. Dia try lagi sekali dekat EBA 50. Sell lagi. Okay. Sell lagi. Break. Kalau kita sell dulu. Okay. Kita check eh. Ini dead crossing. Kita sell sini. Berapa pips kita boleh tahan? So area sini 1.1196. 7000 pip 700 pip lah. 700 pip. Okay. Kita boleh target sampai 700 pip di sini. Kalau kita jumpa dead crossing then you hold 7. Right click je abang. Right click apa tu? Okay, so kita boleh hold sampai 700 pip untuk teknik BMC. So, bagaimana? But then, macam mana nak entry? Okay, entry ini kita akan entry di TFTF kecil untuk memantapkan lagi entry sebab kita tak nak floating. So, we see dekat TFTF kecil dia akan bagi peluang. Okay, kita nampak. Okay, that's why we hold dekat trend-trend besar, tapi untuk entry kita akan gunakan TFTF kecil. Sama ada anda suka gunakan Fibonacci sequence, okay? Saya suka gunakan Fibonacci. Saya suka gunakan Fibonacci untuk entry sebab Fibonacci retracement, sequence is janjang. Fibonacci retracement sebab kita akan lihat retracement level dan kita akan buat entry, okay? So, okay. Ada soalan, ada question, any question, apa yang tak clear? Boleh tanya sekarang. Jom kaki pasal, jom kaki nyamuk. Kau sini nak nyamuk kah? Okay. So, ada soalan sebelum saya memberikan anda soalan? Okay, so untuk entry ya. Entry kita kena gunakan Fibonacci sequence, kita kena gunakan TFTF kecil lah bagi saya untuk memantapkan lagi kita punya entry dan kita gunakan EU M15 macam nak tembus MA tu. Ini M15 bang. Dia H1. H1 jauh lagi.
siap sedia buy. Kalau saya hanya akan buy lepas dia pecahkan EMA 50 dekat daily ni. Dekat daily, dekat H4. 1.14747. Okay. So, dalam perjalanan dia, kalau dia nak tembuskan ini, dia kena sampai dia tembus top BB dulu. Okay. Dia akan tembus top BB dulu. Dia akan tembus EMA 50, 1.13. Dan dia akan terpaksa pecahkan ini supaya trend bertukar di H4. Okay. Kalau saya tak jumpa mana-mana buy lah di sini. Saya akan cari sell. Okay. Mungkin takut je lah kita dah, sebab trend, sebenarnya trend dah agak lama juga eh. Trend ni dari 13 Oktober. Okay, 13 Oktober, so that means 1 month plus dah trend kejatuhan ini. Okay, nampak. Okay, so kita masih nak entry ke? Sebab dia dah lama trend dia dalam sell. That's why kita gunakan CCI. Okay, so kita pergi kepada satu indikator terakhir malam ini, iaitu CCI. Sebab kita nampak market dah lama jatuh. Kita masih nak masuk ke? Okay. Bamboy, munggol boleh juak pakai top bamboy? Boleh, boleh gold. Tapi gold volatile lah. Gold volatile lah. Kalau ada teknik yang lain, kita boleh gunakan BMC untuk scan. Okay. Untuk scan dan untuk complement ada teknik itu. Nampak sama atau tidak arahnya. Okay, you better learn few techniques lah untuk gold. Gold saya gemar gunakan Fibonacci. Fibonacci sangat-sangat best untuk gold. Sebab dia pergerakan dia sangat laju. Dia akan tembus mana-mana MA, dia akan langgar. So, nak kata teknik yang paling sesuai untuk gold, fundamental. Okay, untuk yang terakhir. Lain ni, kita akan berbicara tentang CCI. So, seperti biasa. Sekejap, AUD. Okay, kenapa saya gemar gunakan AUD sebagai contoh? Sebab saya masih sell AUD dari 78. 78, okay. You see, saya nak buktikan yang, okay, dari area atas ini, okay, saya nampak CCI dah berakhir. Di sini saya mula sell, sekarang saya masih hold lagi. Okay, saya masih hold lagi dalam 700 pip eh. 700 pip dah saya hold sell. Okay. Now, itu tak penting. Saya insert satu lagi indikator. Okay, indikator ini adalah oscillator. Oscillator. Okay, oscillator. So, saya sangat gemar menggunakan commodity channel index. Period 14, okay. Ini kita letak adalah sama lah, level. Di sini saya akan add level. Saya akan masukkan level 200 untuk overbought dan saya akan masukkan lagi satu. Negatif. Negatif 200 untuk oversold. Extreme oversold. Okay. Ini adalah satu indikator yang jarang-jarang orang gunakan. Tapi saya sangat suka sebab dia tak repaint. Okay. Dia tak repaint. So, soalan tadi. Euro USD ready nak buy. Okay. Kita ready nak buy. Sebab dia dah jauh lama jatuh. Betul atau tidak? Kita masukkan indikator kita. Insert indikator oscillator commodity channel index. Okay, label dah tadi. Okay, masuk. Okay, so nampak eh di H4. Okay, di H4. So now clear, nak masuk sell pun the power dah tak ada. Okay, kita masuk sell di mana? Dekat CCI bila dia cecah 200 dan sedang buat penurunan EMA 200 di atas, EMA 50 di atas. Okay, CCI max overbought. Okay, overbought kita sell. Okay, oversold kita keluar. So now overbought? Tak, no, not overbought. Kalau anda tengah holding trend, okay. Abang kata Ashraf 700 ada makan-makan. Yes, bang. Memang ada makan-makan. Tapi tengah busy sikit, abang. Tengah busy sikit. So, kita akan adjust makan-makan. Don't worry. Sentiasa ada makan-makan dengan Mamboy. Okay. So, anda nampak dekat H4, CCI, tak ada kekuatan. Okay. Tak ada kekuatan untuk di-sell. Kita cari overbought, baru kita masuk sell. So, why kita sell sekarang? So, kalau dia sampai 200, then CCI dia berenang-renang. Dan dia terus pergi tukar trend, then kita selamatlah. That's why saya akan scan menggunakan lagging indicator, which is BB. Okay.
BB, EMA 50, EMA 200, semua bearish. Okay, tapi dekat CCI sekarang dah oversold. Kenapa nak masuk sell sekarang? Kalau anda masuk 18 November, okay, anda boleh hold. Okay, dah ada letak positif SL. Tapi kalau nak masuk sekarang, agak tak sesuai. Okay, that's why kita gunakan tiga indikator serentak. Lagging dan leading indicator. Okay, so CCI adalah leading indicator. Biasanya CCI ini digunakan dalam stock trading indices. Okay, tapi saya garapkan penggunaan CCI ini dalam forex supaya sebab dia nampak menarik dan mudah dan dia tak repain. Okay, satu kelebihan CCI adalah tidak repain. Saya sebelum gunakan CCI, saya menggunakan RSI, tapi RSI ini apabila dia dah berenang-renang, dia akan tukar, dia akan buat lukisan baru. So saya tak suka benda yang repain. So kita nampak CCI, kadang-kadang dia fail, kadang-kadang dia tak betul. So ini adalah indikator yang, that's how indicator works. Kadang-kadang dia betul, kadang-kadang dia tak betul. So kalau anda nampak satu indikator yang sentiasa betul macam golden line, everything, itu adalah repain. Dia akan calculate balik dan letakkan posisi baru pada indikator tersebut. Saya tak suka itu. Itu adalah repain indikator. RSI, the chances untuk RSI repain adalah sangat tinggi. Okay, kita lihat cantik smooth saja apabila perjalanan dah berlaku. Okay, dan sebelum perjalanan dia tak nampak, dia tak tunjukkan dengan betul. Okay, so ini adalah benda-benda yang saya tak berapa berkenan lah dalam indikator. Okay, so saya dah cover pasal indikator BMC. Okay, saya dah cover pasal indikator BMC. AO bang boy sesuai sih. AO is a very good question. Saya gunakan AO. Saya gunakan AO tapi dia bertukar nama dia. BMC AIAO nanti. Ini adalah cara paling mudah. Okay, kalau untuk AO itu adalah anda pergi pada satu yang lebih advance lah. Okay, lebih advance dan penelitian pada market yang lebih tinggi. Saya bagi anda satu teknik yang mudah dulu. Kalau anda boleh kuasai teknik yang mudah ini, anda akan boleh lihat lagi dari segi divergence. Anda boleh lihat lagi dari segi kekuatan trend, volume. Ada banyak lagi yang perlu kita kupas sebenarnya. Tapi ini adalah satu cara yang mudah untuk trade dan tak pening. Okay, the simplest it is, the better it is. Itu saya punya motto lah. Asalkan boleh buat duit. Okay, any question? Ada soalan sebelum saya menanyakan anda soalan? Okay, so, kerja saya tak habis lagi ni. Banyak kerja tapi demi anda, demi anda, demi XM, saya rela berkorban, mengorbankan masa untuk anda semua. Okay, saya banyak tak reply lagi mesej ni. Adakah BMC boleh guna untuk scalp? Yes, anda boleh gunakan untuk scalp sebab itulah kita letakkan CCI. Okay, nak scalping, we go to M15. M15 bagi orang tak cukup scalping. Okay, so now nampak CCI dekat M15 dah canak. Okay, sell, kita ambil. Tapi nak ambil berapa pips ya? Sebab EU tak sesuai lah untuk scalping. Maybe anda gunakan GBP USD contoh. Ya, save dulu yang tadi. Save template. CC baru. BMC 2. Okay, kita pergi kat GBP USD. GBP USD ni sangat laju . Pair yang sangat laju. Okay, pair yang membunuh. Even saya pun terbunuh selalu dengan GBP USD ni. Just stop. Hilang. Tak apalah, kita letakkan CCI kat sini. Insert indikator oscillator commodity channel index. Okay, pergi M15. Boleh scalping untuk GBP USD. So kita nampak. Okay, so ini nampak tak? So dia jatuh dan naik lagi. So indikator ni nampak salah sebab dia dah overbought tapi price tetap akan naik. Okay, tapi dia tak tukar. Ini yang saya maksudkan, dia tak repain. Okay, EMA 200 di atas, EMA 50 di bawah, tak sesuai untuk sell. So sini EMA 200 di atas, EMA 200 di bawah, sell. Okay, kalau anda scalping di M15 menggunakan BMC di GBP USD, berapa pip anda boleh dapat sekarang?
37 pips. Okey lah. That is the pips yang kita cari dalam scalping. Yeah. Okay guys, I give you two more question. Dua lagi soalan sebelum kita, sebelum saya yang bertanyakan soalan. AU tak gerak eh. Goal. Okay. Hidup takkan lengkap kalau kita tidak lihat goal. H1. Okay, H1. Sell. BMC katakan bearish. H4. Bearish H4. Okay. USUT BAM. Okay. Bamboy ada fokus untuk NZD sih. Coba nanggal lo. NZD. NZD baru. Ni bang. NZD baru increase rate yesterday. Increase rate naik, canak dan jatuh. NZD, USD. H4 eh. Okay, H4. Dia dah start bearish bermula pada 4 November. 4 November. No lah. 4 November. Dia mula dalam keadaan bearish trend. Bermula pada 11 November. Dia masih bearish. See, dia jatuh jauh eh. Jom saya buka chart besar sikit. Okay, so bearish eh. Trend masih bearish. Tapi CCI dah berenang-renang di bawah. So kekuatan untuk jatuh agak kurang. Kalau dari segi pandangan teknikal lah. Mungkin dia boleh jatuh, mungkin. Tapi dari segi pandangan teknikal, kejatuhan dia dah kurang dah. Unless this one canak sampai 200. Dan tidak ada tanda-tanda reversal, kita boleh masuk sell balik. Bagi saya, saya masih dalam keadaan sell untuk GBP NZD USD. GBP NZD. GBP NZD crazy bang. Crazy. You just look his CCI macam ni juga. Exactly 100%. Then you see how the chart look like. Tapi masalahnya dengan GBP NZD ini adalah satu nilai pips dia besar dan pergerakan dia agak gila-gila. Then this is a cross pair. NZD gerak pagi, GBP gerak lepas pukul 4 petang. So means that this cross pair dia akan bergerak gila-gila setiap masa. Okay, so enough from me. Okay, so next week anda nak apa? Okay, next week saya akan membincangkan tentang Ichimoku Kinko Hyo. Gila ya GBP NZD. Yes, GBP NZD, GBP AUD, GBP JPY, okay. All this cross pair memang agak laju eh. Boleh kaya dengan cepat, boleh miskin dengan cepat. Okay, next week kita akan membincangkan dengan Ichimoku. Okay, Ichimoku ini saya jarang gunakan. Tapi kadang-kadang saya akan gunakan untuk scan. Tapi ramai permintaan. Ramai permintaan daripada trader untuk membincangkan tentang Ichimoku. Ichimoku. Kinko Hyo, something like that. So next week kita akan bincangkan tentang Ichimoku. So saya bagi last question. Siapa ada soalan tentang BMC ni, clear eh? Ini teknik senang bang, senang. Okay, antara satu cara trading yang sangat senang. Saya charge 200 untuk ini, tapi of course 200 dengan teknik entry, dengan apa tu Fibonacci retracement. Okay, saya masukkan dollar cost averaging. Sekali complete lah, saya charge 200. Tapi basically this is it. This is it. Ichimoku Kijun. Yes, Abang Fadudin. Next week kita akan bincangkan tentang Ichimoku. Okay. Saya jarang gunakan Ichimoku. Dan tapi saya pernah belajar dan kita bincangkan lah. Saya bukan pakar tentang Ichimoku. Tapi saya tahulah sedikit, serba sedikit. Tapi BMC ini memang makanan saya. Memang apa yang saya gunakan selain daripada BBMA. Saya pun gunakan BBMA ya. Okay guys, ready untuk soalan? Tak ada soalan, saya akan bagi soalan kepada anda. So, siapa yang menjawab dengan tepat? Menjawab dengan tepat, anda akan berpeluang memenang, berpeluang untuk menyertai cabutan bertuah. Okay, cabutan bertuah yang bernilai 50 USD seorang untuk dimenangi oleh 2 orang. So, kita ada 2 soalan malam ini. Okay, saya ada 2 soalan. Saya ada soalan dan jawapan yang tepat. Okey, jawapan yang tepat akan di-like oleh admin kita. Okey, jawab di Petra TV sahaja.
So bagi yang menjawab, anda kena share live ini dan like live ini sebelum anda menjawab soalan. Okay, jawapan yang betul tapi anda tidak like live ini, tidak share live ini, tidak layak untuk cabutan bertuah berdasarkan syarat daripada broker. Okay. Kalau ikutkan niat hati saya nak baginya semua orang 1 USD. Kalau mampu lah. Okay. Okay guys, so get ready. Our first question. Our first trivia. Okay. Soalan paling senang berdasarkan tajuk malam ini. BMC adalah singkatan untuk apa? Sambil itu kita lihat AUD/USD. Tak gerak langsung AUD/USD. Okay. BMC adalah singkatan untuk apa? Sedang apa dan di mana? BMC adalah singkatan untuk apa? Abang Atta Ashraf. Abang Atta, share Abang Atta. Share daripada Petra TV. Abang Atta tidak ada share. Syazwan Amirul Zaki. Okay. Like the 10, 10 jawapan yang betul terawal. Okay. Heli like sekali. Oh, Heli like sekali. Okay lah. Hitungnya lah. Share your page, bang boy. Petra TV. Petra TV. Dah, dah. Salah page. Hahaha. Dah. Okay. Paskil sudah. Abang Faskil. Share, Abang Faskil. Okay. Saya dah mula live daripada saya tak ada rambut sehingga ada rambut. Eh bukan, daripada ada rambut, hilang rambut, sampai ada rambut balik. Aku awak tadi pergi ke personal page, share dekat personal page sebab ramai yang komplain tak jumpa page. So saya berbaik hati lah share dekat personal page. Actually saya tak nak campurkan personal dengan kerja, tapi okey lah untuk tell you semua. Anything for you, I don't mind. Okay, so dah 10. 9. One more people to answer. Dah, okay. Sialah. Okay. Now almost 10. Almost 10. Kita pergi dekat soalan yang kedua. Okay. Saya ada bagi tahu tadi, tapi mungkin ramai yang tak ambil perhatian. Now soalan dia keluar. Okay. Pada tahun berapakah Abang Boy mula menceburi Forex? Okay, selalu saya ulang jawapan ni sebenarnya. Selalu saya ulang jawapan ni sebenarnya dalam live saya. Cuma kalau bagi ada yang apa, yang selalu lah saya bagi tahu, dia senang lah. Sikit lagi atas Ashraf, sikit lagi. Awang roll ni 2016 saya dah berhenti kerja bang. Saya dah resign dari bank dah. Okay. Okay, saya trade 3 tahun dan resign dari bank. Saya resign tahun 2016. Tahun bilakah saya trade? Yeah, Syazwan Amirul Zaki. Jiran saya. Okay, dos, countdown dos. Cukup jawapan yang betul. Kita akan close. Okay. Cemiau pakai dalam live tau. Clear lah kamera. Clear line hari ni clear. Okay. Jiran dah dapat jawapan tu tak? Okay. Sebab masa saya mula menceburi Forex, saya sangat-sangat excited. Okay. Saya sangat-sangat excited dan saya bawa semua orang untuk trade.
Okay, saya bawa semua orang untuk trade. Jiran, kawan-kawan, adik-beradik, semua saya bawa untuk trade. Okay, saya tak kenal pun apa komisen, apa affiliate pasal tu. Saya bawa je. Okay, saya bawa dan saya bagi link, bagi link, bagi link, bagi link. Okay, saya dah cerita benda ni. Dan satu hari, saya withdraw affiliate 20K. 20K ringgit. Saya cerita, cerita, cerita. Dan dapat 2013 lah. Satu, 2014 lah. Yang apa, 2014 yang saya mula nampak lah peluang dalam ini. 2013 memang tahun saya lost lah. Lost, 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 lost sampai 2014. Last paling cepat lah boy. Apa last paling cepat? Lost. Lost paling cepat. Oh, lost paling cepat. Sangat cepat. 2 jam lah. 300 USD. Tu je yang saya dapat gesek dekat kad kredit. Siapa di belakang lalu? Okay. Anak-anak orang. Anak-anak sebab kita jauh dari rumah dan kita pasal bawa lah semua sini. Dia orang nak lalu suka tidur orang gitu. Tak tahu orang live. Okay, so that's it for tonight. Okay, kita dah pukul 10 malam. Minta maaf masalah teknikal. Kita setiap minggu dihujani masalah teknikal. Hari ini dengan lain pula sebab kita di tempat baru. Okay, kita di center. Apa? Kenapa? Ha, nanti kita boleh sama-sama pergi dekat Mekah. Okay, no. Ini adalah apa painting orang lama ah. Baik juga ah dia letak tu. Electlock bau nangga tu pesawak. Eh, dah pukul 10 dah bau nangga. Nang lambat cerita hujan. Yes, hujan. I think because the wifi agak jauh lah. Tadi saya letak. So now saya letak wifi dekat. Lagu lok penutup. Saya nampak studio bang, studio kat rumah. Nanti dekat studio saya nyanyi ah. Ha. Lagu request nanti saya nyanyi dekat studio. Kat rumah saya dah buat sebagai studio. So sini adalah dekat center kita. Okay, dekat center ada lah masalah teknikal lah. Tadi internet, all this thing lah. Okay, saya perlukan account trading tuan ya. Ikut apa. Oh, Eli ya, pantas ya. Petra TV, pantas ya bekerja. Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan. Kalau tak Rabu, Kamis lah ya. Saya try Rabu, kalau tak boleh Kamis memang akan ada jumpa lah. Okay, akan on, kita akan bincang tentang Ichimoku Kinko Hyo. Macam tu lah sebut dia. Okay, saya akan try kupas, saya akan belajar lagi. Okay, ataupun kita akan cari tetamu undangan. Okay, tetamu undangan secara live. Okay, maybe. Okay, but thank you. Terima kasih bagi yang menonton. 14 mata memandang sekarang. Okay, for me, Alhamdulillah. Okay, so tahniah pemenang minggu lepas 100 USD. Dan tahniah untuk bakal pemenang minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye. Oh.